Di daerah Cijeruk Bogor itu sahabat ada satu kasus permasalahan saudara kita yang kurang sehat sudah bertahun-tahun ya. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Konon katanya setiap harinya konsumsi oksigen itu 4 tabung sahabat. Dan lebih mirisnya lagi, lebih naasnya lagi, penyakit beliau ini menjadi momok yang mengerikan bagi masyarakat setempat sahabat. Lagi kita menyelesaikan misi sosial kita ya, untuk membantu saudara-saudara kita, mobil khususnya yang kurang mampu, yang mau datang ke kediaman Kobral Bantani, tapi boro-boro mau buat ongkos ke sana, buat makan aja sulit sahabat. Jadi kita lagi memenuhi misi-misi ginian dulu, kita beresin dulu sahabat ya. Doanya aja. Kalau masalah ini mah masalah sosial mah kayak kesirnya keperan menginjar Waduh, Fit, mundur sebelah kanan. Waduh, sahabat. Kita nekong nancang lingkali ninjar wo. Jenting hari masalah urusan mereka mah kita ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat subscriber yang insyaallah yang selalu dimuliakan Allah, diberi limpah rezeki barokah selamat dunia akhirat. Kali ini saya berada di seputaran Puncak Pas, jalan menuju arah ke Bogor ya, dari Cianjur. Saya habis memenuhi undangan sahabat subscriber kita di daerah Cianjur, apa kan? Cilaku, di daerah Cilaku. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini saya menuju ke daerah Cijeruk Bogor, sahabat. Konon katanya saya memenuhi undangan juga. Ini mah undangan boleh dikatakan undangan besar ya. Orang kita ditunggu sama masyarakat ini mah. Bukan perorangan. Waduh, rada keder ini sahabat. Ditunggu sama masyarakat ya. Sekarang aja ini saya udah sekitar waktu 1:30 ini. Tadinya mau diundur jadwalnya hari Kamis depan, berhubung tadi konfirmasi masyarakat sudah menunggu kita. Jadi di daerah Cijeruk Bogor itu sahabat ada satu kasus permasalahan saudara kita yang kurang sehat sudah bertahun-tahun ya. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Konon katanya setiap harinya konsumsi oksigen itu 4 tabung sahabat. Dan lebih mirisnya lagi, lebih naasnya lagi, penyakit beliau ini menjadi momok yang mengerikan bagi masyarakat setempat sahabat. Jadi fitnah gitu. Bahkan banyak yang sudah merasa dihantui dengan rasa kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan sahabat. Jadi kami tuh di saya ya, kita semua diharap kedatangannya gitu untuk membantu beliau. Tadinya beliau mau ke tempat saya sahabat hari Minggu kemarin. Berhubung beliau tidak ada dana dan beliau sampai kabarnya dari tamu saya, dari tetangga beliau itu sampai mau jual rumah saking pengen ke anyernya gitu tuh, rumahnya nggak laku-laku. Jadi itu atas keterangan apa tetangganya yang datang ke rumah ke kediaman saya bahwa ada seperti itu,
Akhirnya saya putuskan juga, saya yang datang ke kediaman beliau. Kasihan kalau hanya untuk datang ke Anyer, ke tempat kediaman saya, kediaman Kobral Bantani, untuk kayaknya waduh kasihan amat sampai-sampai jual-jual rumah. Mendingan kita yang ngeleh, kita yang datangin. Ya, kalau enggak kita siapa lagi membela ya, menjadi membantu saudara kita yang seperti ini contohnya. Ya sahabat ya, yang penting jangan susahnya susah di bikin-bikin atau susah gaya hidup aja. Ya. Insyaallah selagi masih saya dikasih napas panjang, umur panjang, sehat badan, jasmani, rohani, nikmat iman Islam, dan ada wabillahi ada rezeki, ada dananya, insyaallah kalau model-model orang seperti ini kabarnya saya datangin. Kalau emang benar-benar beliau datang ke tempat saya sulit, jangankan buat transport, buat ini aja makan aja sulit. Sampai bahasanya kemarin itu cerita tetangganya yang berobat ke rumah itu sampai saking pengen datang ke Anyernya mau jual rumah sahabat. Astagfirullahaladzim, kata saya. Makanya udahlah kita putuskan ya, kita janjinya sih malam ini. Tadinya sih mau saya undur lagi sahabat, hari Kamis besok, hari Kamis depan. Berhubung tadi konfirmasi katanya udah banyak masyarakat yang menunggu. Aduh, jadi akhirnya kita capek-capek juga, pegal-begal juga, rada teteklokan. Ya udah, insyaallah lah, mugi-mugi Allah meridhoi, Allah kasih kemudahan saya membantu saudara kita yang sedang kesusahan, yang berada di seputaran Cijeruk, Bogor, sahabat ya. Jadi ya kalau masalah urusan sehat lagi sih, itu mah urusannya Allah. Saya tidak bisa, atau kita sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah, tidak ada satupun yang bisa untuk menyembuhkan selain Allah. Karena kita sesama ciptaan Allah itu hanya sebatas membantu. Manusia hanya sebatas menginginkan dan berusaha. Yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Makanya ini kadang saya bingung juga ini. Jauh-jauh dari Bogor sampai mau jual rumah ke apa yang mau jual rumah untuk ongkos ke Anyer. Kan saya bingung nih. Itu praktisi-praktisi yang lain itu pada kemana gitu tuh. Itu mungkin banyak di dunia ini, wabil usulnya di Banten dan di Bogor, Jawa Barat, bukan satu dua gitu tuh. Ya mungkin udah bagian saya kali yang merangin kayak begini. Ya ada bagiannya ngebeceos aja di YouTube, cari pembenaran katanya. Untuk cari uang sebenarnya mah, ya lakukan aja sebodoh itu, malun amalukum. Yang jelas mah saya ingatkan, manusia mah tidak ada yang benar. Manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, gudang dosa. Allah maha benar. Harus ingat ke situ ya. Dengan dalih edukasi, pembenaran sendiri memvonis saudara-saudaranya. Inilah, itulah neraka sekali tetek bengek. Kayak tahu aja men neraka itu kayak gimana. Masih mangan sekul ngomongin neraka kayak warubelah. Orang sak kesambet keting mangko ngebegeg maning ya. Jadi begitu sahabat ya, jadi mudah-mudahan aja ini saya ini soalnya apa, saya juga nggak bawa supir juga, saya bawa berhubung ini kebanyakannya di Bogor sampai Cianjur ini kegiatan sosial ya, jadi saya juga bawa mobil yang irit-irit gitu dan menghitung apa mengingat mempertimbangkan dananya kita. Sim yang penting mah misi kita jalan. Saudara-saudara kita yang membutuhkan bisa terpenuhi, bisa didatangi, dan kita syariatin urusan sehatmu Allah sahabat. Saya juga mohon doanya buat sahabat-sahabat semua ya. Tidak bisa bantu dengan materi atau tidak bisa bantu dengan sesuatu, bantulah dengan doa perjuangan kita. Karena kita semua berdiri di kedua kaki kita ini tanpa doa, tanpa campur tangan. Ya minimal doa dari sahabat semua, kita bukan apa-apa sahabat. Kita mah hanya sebab seperti tumpukan sampah yang tiada arti, hanya bikin bau tempat doang sahabat. Ya itu. Ya alhamdulillah berkat doa-doa sahabat semua, kita masih dikasih napas, masih dikasih umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani, nikmat iman Islamnya. Oke sahabat ya. Nah, ini udah menuruni ini daerah puncak Bogor ya. Kurang lebih perjalanan kita masih sekitar 1 jaman lah kurang lebihnya lah. Yes. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun.
dan orang yang kita tuju sekarang ini mendapatkan pertolongan Allah, wabil khususnya umumnya semua yang kita tangani, semuanya yang sedang sakit dikasih kesehatan sama Allah, yang sedang kesulitan dikasih kemudahan sama Allah, keberkahan, keselamatan, dan dimuliakan Allah dunia akhirat. Udah itu aja sahabat ya, yuk kita mau mobilan lagi nih. Waduh, saya malam hari ini bawa bos 2 sahabat. Bawa bos 2, oh ampun bosnya. Wih, pokoknya mama tekedan bosnya sahabat ya. Gagah aja ya. Dan bosan-bosan sahabat ya, mendoakan kita semua ya. Semoga perjuangan kita selalu diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberi limpahan rezeki. Ya tadi itu kamu napik sahabat, kita juga punya duit mah enggak bisa gerilya kayak begini, gerilya sosial ya. Jadi tadi itu kita mau ngedeketin saudara kita yang membutuhkan bantuan. Kalau kita enggak punya dana ya bingung kitanya. Mabur juga keleknya pegel kalau kudu minum es. Urut lagi, apalagi bawa mobil. Ya, minum mobil uangnya kudu minum, kudu mangan. Urung kenal pot, kudu ngebul. Bus, bus. Oh, nunggu sahabat ya. Udah, ikutin aja sahabat ya. Pengembaraan kita, gerilya kita, ya bersama Kobra Albantani, gerilya sosial. Loh, muter-muter sahabat dadalan kayak ula, mau oh, masya Allah. Ngeri, jagar, mutah maning juga. Barang diomong bakal anak perawan yang kanan juga jadi mutah ya sahabat. Beringas. Udah mau konon, biar mutah diomong anak perawan kok ya. Jadi popar pura-pura kuat, walaupun sakit tak berdarah. Oh. Ya, ya, sahabat kita belok ke arah Tajur Ciawi ya, Tajur Ciawi untuk memotong jalan supaya tidak lewat dari Jagorawi Ciawi. Terpotong jalan kemari, ya insya Allah sebentar lagi nyampe sahabat ya. Mugi-mugi orang yang kita tuju segera mendapatkan pertolongan dari Allah. Seberapa parahnya itu penyakit, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengangkatnya, mengganti dengan kesehatan ya. Semoga beliau dikasih kesehatan dan keluarga dikasih kesuburan kemakmuran, dimuliakan Allah. Berkah selamat dunia akhirat, alternatif Sukabumi via Tapos ya, kita alternatif Sukabumi via Tapos kita. Si Jaro kemaning sahabat ke si Jaro konon ku masa tai kucing di pangan ngarep eh lewat si rakin maning anu nekun si bener si GPS kuno sing lewat-lewat bae. Kelewat ya sahabat kok. Ngelamun bae pengukuran gue pengen wayu pengen apa. Sing mau ku lewat-lewat. Bingung kita mah. Lewat bae. Lamun bae kok. Coba mobil maning lewat ya. Kita ambil ini ya, jalur alternatif Sukabumi via Tapos nih sahabat nih. Kita mesti berak sahabat ngebaca Tapos, bener kita mau ke Tapos kerang bolong jepark nih rumah. Ini udah barek kok. Siram radara anu no. Ay, ngajak nih Alfa Midi siram. Ay, caprakin lah. Ya, sahabat nih, kita sengaja sahabatnya bawa mobil kecil, waduh, mengingat menimbang dananya tipis untuk gerilyanya. Kalau bawa yang gede, waduh, 3 kali lipat
Ya yang penting mah nyampe selamat, dan yang kita tuju orang yang kita obatin atau kita bantu yang sedang sakit di semuanya disehatkan sama Allah, yang sedang kesusahan dimudahkan sama Allah. Itu aja sahabat ya. Dan bosan-bosan doakan terus tim Kobral Bantani dan selalu ya, dikasih keberkahan, selamatan dunia akhirat. Itu aja sahabat. Yes, ikuti terus sahabat ya. Yuk, meluncur via Tapos Al Jalan Alternatif Sukabumi menuju kampung apa? Kampung Cilodong. Kampung Cilodong, Desa Cijeruk, Cipicung, Kecamatan Cijeruk. Berangkat. Oh, banjir sahabat. Oh, so. Banjir, banjir. Masya Allah. Sampai ngebul, kaget sahabat, mesinnya ngebul. Wan kita kobongan, niatnya harus loncat, tinggalan jaro melepodam. Leh. Terus remen gitu loncat tembok pas kena banyu jadi tubuh lah sahabat orang itu kobongan mobilnya ayah loncat none harap harap kegelati lelebak gue nanti harap ay. Masya Allah sekarang kita di jalur apa kan makan jalur Ajur tadi sekarang sebentar lagi kita masuk jalur Ciawi, Ciawi Sukabumi kita. Depan belok kiri. Nah, sahabat subuh subuh terlalu omongan yang ngambung uang gitu. Aduh. Ya. Ciawi arah Caringin. Nah, Caringin. Belak hampur amang. Yes. Gitu, udah ke jalur utama lagi sahabatnya. Jalan Ciawi Benda. Ciawi Benda. Bisa dong. Masih. Kirang kilo maning. Sekitar kurang kilo gini. Kurang kilo. Setengah jam lah segini nih sampai ini titik. Setengah jam. Nah, jadi gue pas pertigaan Pasar Caringin belok kanan. Arah Cihideng. Yes, jal. Caringin Cijeruk sahabat, kita belok ke kanan. Kanan, oke. Okay. Belakang mobil. Ya, oke, okay. Kita masuk ke jalur Caringin Cijeruk. Karena menjager kedot, soalnya ini kupingnya rokoknya loro sahabat. Biasanya namun kelas terima sebelah doang sih, jerkin loro kedot kene kun. Itu mas sekali tarik ngising ya, dodok kun. Aduh, oh syarat lo selalu apa sih mengolong kun ya? Batin. ingin Cijeruk. Cari ingin Cijeruk, gawe merinding bisa nengagaruk. Oh. Pengen bikin ya pengen mencari ingin gara merenin pesantren kecamatan ya uangnya nongkonis jadi orang yang jemputnya sahabat nungguin di ini SPBU nungguin di SPBU sedangkan bensin saya ini masih penuh sahabat penuh kader saya suruh bilang Mang Jaro bilangin nanti aja diisinya. Oh iya nanti ya tanya. Takutnya ada yang tanya masalah ini penguakan Gunung Salak mungkin ya ini sisi kita posisinya juga lagi muter-muter di Jawa Barat dapat jawab belusunya Cianjur Bogor terus ya cuman lagi kita menyelesaikan misi sosial kita ya
untuk membantu saudara-saudara kita, wabil khususnya yang kurang mampu, yang mau datang ke kediaman Kobral Bantani, tapi boro-boro mau buat ongkos ke sana, buat makan aja sulit, sahabat. Jadi kita lagi memenuhi misi-misi ginian dulu, kita beresin dulu, sahabat, ya. Doanya aja. Kalau masalah ini mah, masalah sosial mah, eh kesini keperan meninjar lo, waduh bet, mundur sebelah kanan. Waduh sahabat, kita nengkong nancang lingkali meninjar lo, ngomongnya emang bener-bener demarinan, pengen apa jaruk ya? Kita nengen dikin-nikin, jauh jedalan manikin, Kok merana, muter merana. Aduh jaruk, jaruk. Muter merana. Bener kayaknya kan. Aduh, insyaallah. Gue sejalur maning kan. Ayo kembali lagi sahabat ya. Yang ini takut tanya-tanya, Pak Ustaz, kenapa enggak langsung penguakan di Gunung Salak aja udah. Ini udah posisi di Bogor, bukan masalah itu sahabat ya. Kita mau sih menyelesaikan misi sosial kita ya, untuk membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ya, yang membutuhkan bantuan kita, wabil khususnya orang yang tidak mampu atau yang mau datang ke kediaman kita karena kondisi keuangannya sangat prihatin gitu. Jadi kita lagi menyelesaikan misi itu dulu sahabat ya. Dan insya Allah kalau sudah selesai mungkin ya kita bikin-bikin konten lagi ya. Konten-konten ngecaprak lagi di alas-alas sahabat ya. Mohon maklum aja sini mas, kitanya belum bisa bikin konten-konten ngecaprak di alas-alas lagi karena kita lagi menyelesaikan kegiatan sosial kita untuk mendatangi sahabat-sahabat kita yang sedang membutuhkan bantuan tapi tidak mempunyai kemampuan atau keterbatasan ekonomi untuk datang ke kediaman kita sahabat itu ya. Kalau bukan kita siapa lagi sahabat? Kalau bukan sekarang kapan lagi, kata Bapak Prabowo juga, ya. Jadi ya mudah-mudahan aja, walaupun saya dirundung dengan rasa kantuk, rasa lelah, perut lapar, kepala pening, ya mudah-mudahan aja. Nggak, walaupun nggak seberapa gitu kegiatan yang kami lakukan masih ada manfaatnya buat saudara-saudara semuanya, wabil khusus yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan mah ya udah sana ngegabah-gabah, nggak usah ngebully-bully ya, sedih terus pegel dibully mah nih sahabat tuh sedih ku ngentong-ngentong ku sahabat ya lah amun pepecak dah anu mungkin apa bandeng kenyoh kan berhubung uang atau kekarakan kolok-kolok udah bebek. Ya sahabat ya itu aja, soalnya seperti ini sahabat ya, yang kita jadikan yang kita prioritaskan itu kegiatan sosial ya untuk pengobatan seperti inilah. Kalau untuk bikin-bikin konten buat di YouTube, shooting-shooting, ngecaprak di alas itu mas sahabat, ya kita jadikan itu mah untuk mengisi kekosongan kita di saat kita mempunyai waktu luang, sela-sela waktu luang di luar pengobatan itu aja sahabat ya. Jangan bosan-bosan, terus dukung kita terus, ya apa channel kita Kobra Bantani supaya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Dan kita bisa terus berkarya ya, walaupun dengan menonton, hanya sekedar menonton channel kita, walaupun itu sambil ngebully-bully juga, alhamdulillah sahabat semua sudah membantu perjuangan kami, wabil khususnya untuk Tata Lang Tutulung ya, untuk membantu sahabat ya, karena walaupun bu seperak rong perak ya nyumbang akan konon go sahabat, walaupun terkadang sedih sebulan rong bulan rong gajian lurus. Sekolah baik sahabat ya, udah kita aja dulu nih, saya mau konsen ya. Soalnya ini saya lagi bawa bos ini, takut komplain bos sayanya ini. Ayah nanti. Sedang yang satu bosnya doyan mabok, wawek utah-utah. Jadi lagi, apa, lagi nyidam sahabat. Ya, wawek. Ya, udah kita aja sahabat ya, saya nyanyi, waduh, nanjak-nanjak nih. Udah kita aja, oke lah. Lanjut, kita musik lagi. Patus tungguin dia pom bensin, orang wis tutup. Cari aman berarti ini mas sahabat. Ini sahabat nggak tahu kita mau dibawa kemana
Kan? Ini harap kan? Harap kan ya. Siap tuh dari sore nungguin saya itu sebab mungkin kita tadi mau saya batalkan, sayanya udah rada merengpeng sayanya, tambah lagi kayak rada mau slesma itu apa itu sahabat tuh, suara kayak komen yang tahu slesma adalah tarik kumbar itu slesma sahabat ya. Wih, acak cek loros sahabat ya, gak sepapat di sana kita sahabat ya, ya jelasnya seperti apa, kalau yang jelas pokoknya yang kita tuju ini orang ini sakit udah hampir 2 tahun, yang kita lihat tadi fotonya udah tulang di putus kulit ya, yang lebih parahnya itu bikin fitnah kemana-mana sahabat ya, sampai masyarakat juga banyak yang ketakutan